di sini lagi bagus pemandangannya. Itu ada orang pacaran di situ duduk-duduk. Halo, balik lagi di channel aku. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik aja ya. Dan jangan lupa subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya agar kalian selalu update video-video baru dari aku. Dan jangan lupa di like, komen, dan di share ya teman-teman. Nah, sekarang ini seperti biasa aku lagi jalan-jalan di pinggir pantai di Istanbul. Dan cuacanya juga lagi cerah ya. Dan di sini masih jam 7, jadi belum sunset. Sunsetnya itu jam 8-an dan waktu iftar juga itu maghribnya jam 8. Jadi ya masih menikmati udara segar di sini dan sambil menunggu suami aku juga dia seperti biasa hobi lari. Dan kali ini aku nggak nemenin dia lari karena sekarang kan aku lagi period lagi, jadi badan lagi nggak enak. Dan untuk updatean coronavirus sendiri di Turki itu sudah 130 ribuan orang yang terinfeksi, dan tapi lumayan setiap harinya sekarang berkurang ya. Untuk new casesnya itu cuman 1000-an orang, karena biasanya kemarin-kemarin itu sampai 4000-an orang dan lumayan sekarang sudah berkurang. Dan di video kali ini aku juga mau sedikit sharing aja tentang suka duka tinggal di Turki, culture shock apa aja yang aku alamin selama di sini. Dan sebenarnya aku nggak shock banget sih, karena aku orangnya gampang beradaptasi dengan lingkungan gitu, dengan lingkungan yang baru, dan itu nggak masalah buat aku. Karena untuk makanannya sendiri, ini dari makanannya dulu, karena di Indonesia aku nggak doyan nasi putih, jadi dan makanan pokok orang Turki itu bukan nasi, makanan pokok mereka itu adalah roti. Dan di Indonesia sendiri aku juga untuk pengganti nasi itu aku makannya pakai roti atau enggak mie. Jadi itu enggak buat aku bukan masalah untuk tinggal di Turki. Dan untuk sekitar lingkungannya sendiri sebenarnya juga aku enggak shock juga, karena di sini sejauh ini sih aman-aman aja ya. Dan setiap kali aku keluar kan aku juga diterminin sama suami, jadi nggak masalah sih. Nah seperti sekarang ini aku sama suami, tapi suami lagi lari dan aku jalan sendirian di sini. Dan banyak orang juga di sekitar sini, tapi mereka nggak gangguin gitu. Di sini orangnya individualis sih, jadi cuek-cuek aja, bodo amat gitu ya. Dan di sini itu udaranya juga masih enak, masih sejuk. Sekitar sekarang kayaknya sekitar 15 derajat deh. Tapi aku nggak pakai jaket dong, karena oh ya. Dan satu lagi aku juga nggak shock juga untuk musimnya ya, untuk weathernya. Jadi karena aku sudah terbiasa suka dingin, aku orangnya suka dingin. Jadi meskipun musim dingin di sini, aku seneng aja sih gitu. Jadi nggak ada masalah juga. Mungkin yang buat aku adaptasi itu apa ya? Belum sih, belum ada sih sejauh ini yang buat aku shock. Mungkin nanti kalau ada sesuatu yang buat aku shock di sini, mungkin nanti aku bisa cerita lagi ya di next video aku. Dan ini aku lagi di sekitar Kartal ya di sini. Dan di sana juga banyak kapal-kapal. Itu nah, kalau kalian bisa lihat di sana itu ada pulau. Itu namanya Pulau Buyukada. Jadi kayak
untuk bahasa Inggrisnya itu Princess Island ya. Aku pernah sekali ke sana dan di sana itu transportasinya nggak ada mobil, jadi cuman ada sepeda ontel sama kayak dokar gitu loh, pakai kuda. Nah, kemarin sempat beritanya katanya suami aku bulan apa ya? Bulan Maret kalau nggak salah. Jadi kuda-kuda di Buyukadap di Princess Island itu sudah ditiadakan. Jadi nggak boleh lagi ada transportasi kayak dokar gitu. Ini sambil nungguin suami aku, kita menikmati sunset dulu ya. Wow. Dan itu supermarket Migros namanya. Biasanya kita kalau mau belanja-belanja itu di situ. Tapi sayangnya di Migros itu nggak ada kayak bahan-bahan ASEAN produknya ya. Jadi produk ASEAN-nya itu kayaknya nggak ada deh. Kalau di Carrefour itu ada, cuman terbatas gitu. Kemarin aku sempat beli di sana tuh ada soy sauce, terus ada oyster sauce, terus ada apa lagi ya? Pokoknya di Carrefour tuh ada yang jual produk ASEAN-nya, tapi nggak banyak. Nah, katanya suami aku di sini tuh ada yang jual produk Asia. Namanya supermarketnya itu Metro, dan karena Metro supermarketnya itu jauh dari rumah, jadi dia males gitu ke sana. Dan mungkin nanti ya kalau ada kesempatan nanti aku mau ke Metro dan kita bikin video di sana, beli bahan-bahan produk ASEAN-nya. Oke, sekarang kita nikmati dulu pemandangan di sini, pemandangan sunset. Aku tuh betah juga di tinggal di Turki karena ya itu tadi, sejauh ini aku belum ngalamin culture shock di sini. Dan karena ada suami juga yang jagain, take care, yang buat kita betah. Jadi aman deh. Kalau oh ya, kalau di Indonesia ini sekarang update-annya sudah berapa orang ya? Tadi sih, tadi pagi aku lihat di YouTube itu katanya sudah 13 ribuan orang ya yang terinfeksi di Indonesia. Ini ada info juga, jadi di Turki sendiri mulai tanggal 11 Mei besok, Senin besok atau tanggal 12 Mei besok, itu mall-mall sudah pada buka dan barbershop itu juga sudah mulai buka ya. Jadi sudah mulai bisa beraktivitas lagi seperti biasanya. Dan suami aku akhirnya dia bisa potong rambut. Karena tadinya sih aku mau bantuin dia potong rambut, cuman karena rambutnya dia itu numbuhnya nggak cepet, jadi nggak masalah lah buat dia sampai nunggu barbershopnya buka gitu. Ini banyak orang jalan kaki di sini, menikmati udara segar. Nanti kalau misalnya mallnya sudah buka, aku juga mau sharing aja info tentang Turki. Pokoknya kalau aktivitasnya sudah mulai berjalan lancar lagi, nggak ada lockdown di Turki, aku mau sharing apa aja yang ada di Turki dan kegiatan aku selama di Turki. Jadi jangan lupa ya di subscribe teman-teman, dan di like videonya, dan di sharing ya ke teman-teman kalian. Biar, karena subscribe itu gratis, jadi dan support aku terus
biar aku bisa bikin video-video baru tentang sharing tentang Turki, apapun itu di sini. Yes, I'm walking this way. Be careful. Nah, itu dia lagi mulai lari. Tadi sudah round pertama dia. Sekarang kita balik arah ke arah parkir mobil. Nah, di situ kalian bisa lihat ya, banyak kapal. Kapal itu aku nggak tahu sih kapal buat apa, maaf. Nanti aku tanya suami deh itu kapal-kapal apa. Dan di sini lagi bagus pemandangannya. Itu ada orang pacaran di situ duduk-duduk. Kalian kalau mau lihat sekitar itu apartemen-apartemennya ya di Turki itu seperti itu. Sebenarnya macam-macam sih, ada yang lantainya tinggi juga, ada yang kayak gini, ada yang apartemen kecil juga, itu juga ada. One hour later. Suami aku udah datang, dia sudah mencapai finish. How are you? Okay. Full of energy. Okay, good. Do you want to swim? No. In the island? In this island. You can swim, Nei. Nei, you can swim. Sekarang kita sudah mau menuju ke tempat parkir mobilnya dan kita mau pulang. Ini kita mau nyebrang dulu ya, sebentar. Okay, jadi kita mau pulang dulu. Dadah. Jangan lupa like, subscribe, comment, and like. Bye bye. Or Nikin won't share anything. Okay? Dadah.